Bali Fertility Center atau BFC yang merupakan bagian dari Monas IVF Group hadir sebagai pusat fertilitas terpadu khususnya program bayi tabung berkelas internasional di tengah kota Denpasar. Berada di lantai 2 Rumah Sakit Kasih Ibu, Denpasar, BFC menyediakan berbagai pelayanan fertilitas yang ditangani oleh dokter spesialis dan tim medis profesional serta fasilitas penunjang yang dilengkapi dengan teknologi canggih untuk kenyamanan pasien. Bali Fertility Center yang bermitra dengan Monas IVF Group bisa dijadikan rekomendasi bagi pejuang garis 2 untuk segera mewujudkan impian akan hadirnya sang buah hati. Terletak di tengah kota Denpasar, tepatnya di lantai 2 Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar, pusat bayi tabung berkelas internasional dan one-stop service pelayanan kesuburan yang telah beroperasi sejak Januari 2023 ini memiliki desain interior modern dan beragam fasilitas penunjang yang mengutamakan kenyamanan pasien. Mulai dari ruang konsultasi, andrology lab, hingga sperm collection room yang dilengkapi dengan teknologi canggih terbaik di kelasnya. Tak hanya itu, di Bali Fertility Center, pasien akan ditangani dokter spesialis di bidangnya masing-masing. Mulai dari ginekologi, obstetrics, embriologis, andrologis dan urologis, serta bantuan puluhan tim medis profesional. Niwayan Yusiani, selaku bidan yang juga sebagai kepala unit klinik Bali Fertility Center mengatakan, sejak awal berdirinya klinik BFC, puluhan pasien telah sukses menjalani proses inseminasi dan bayi tabung, di mana ada beberapa ibu yang telah hamil dan melahirkan bayi dalam kondisi yang sehat. Sementara terkait tarif yang dipatok, akan dilakukan proses konsultasi terlebih dahulu tergantung keluhan dan servis yang akan dijalani oleh pasien. Baik, jadi awal mula adanya Bali Fertility Center, kita ingin mendukung atau mensupport untuk para pasangan pejuang garis 2 yang sedang menanti buah hati. Kita benar-benar ingin mewujudkan impian mereka melalui pembangunan klinik bayi tabung Bali Fertility Center ini. Ya, untuk estimasi biaya atau harga dari segala bentuk tindakan selama program kehamilan, kita tidak bisa menyampaikan secara langsung karena kasus setiap pasien kan berbeda-beda. Semakin sulit kasusnya, tentu tarif atau biaya yang dikeluarkan itu semakin besar. Jadi silakan jika ingin menanyakan harga, harus berkonsultasi terlebih dahulu, kemudian kita akan beritahu tarif tindakan apa saja yang akan dilakukan, dan kita akan sampaikan harga-harga dari setiap tindakan tersebut. Nah, untuk harga, kita ada banyak sekali voucher, ada banyak sekali diskon. Jika ingin berkonsultasi dengan bidan bersama saya sendiri, itu gratis, tidak bayar. Silakan datang langsung ke klinik kami. Kemudian kita juga ada voucher untuk diskon inseminasi sampai dengan akhir Agustus tahun 2024. Next, kita juga akan ada diskon khusus untuk program bayi tabung ataupun IVF. Yusiani menambahkan, selain layanan fertilisasi in vitro, klinik BFC juga melayani injeksi sperma, intrasitoplasma, inseminasi intrauterin, serta segala macam jenis pemeriksaan, program kehamilan lainnya, termasuk screening kesuburan baik laki-laki maupun perempuan.